kenapa toleransi di intra Islam lebih sulit dari antar agama? Mm. Karena kalau di internal Islam kamu berbeda, itu kamu dianggap menista, fanatisme dalam beragama, dalam berpolitik. Itu yang kita khawatirkan terjadinya itu sentimen. Politik ya, karena kekuasaan kan. Jadi kalau orang itu nantinya mengkhianati cita-citanya, kita nggak lagi mendukung dia, tapi dia, kita mengkritik dia. Pesan untuk 2024 nih. Kalian cari-cari saya ya? Kenapa? UMR tidak seserem maling ya? Halo para maling, apa kabar? Kembali lagi di acara satu-satunya Das Kreatif yang membuat kalian bisa mendapatkan ilmu-ilmu dan tidak ada kebodohan di sini ya. Kebodohan hanya di dua orang itu ya. Di sini tidak ada. Dan satu hal yang paling penting, saya mau ingatkan ke kalian bahwa mohon maaf, tidak ada logo close the door di sini ya. Saya menutup segala. Kalau mau saya keluar. Padahal om Deddy yang nggak mau, parah ya. Emang mau benih-benih perpecahan gitu ya. Saya mohon maaf sekali lagi, maling baru masuk ke season 2 di episode perdana season 2 ini karena kemarin saya sedang berduka, kemudian juga masuk keluar rumah sakit. Memang kondisi lagi tidak fit, yang kalian tanya-tanya di DM bilang bang Maman sakit ya. Iya, tapi sudah fit kembali ya, karena saya punya satu rahasia yang membuat saya bisa fit kembali, yaitu nih, Herba Mojo. Mantap sekali. Herba Mojo. Herba Mojo ini adalah rahasia saya untuk kembali fit gitu. Ini adalah suplemen kesehatan dan yang semua bahan-bahannya itu dari bahan herbal. Ini 100% herbal. Kalian yang suka minum daun kumis kucing, sambiloto, itu kayak begini, 100% herbal isinya. Makanya ini yang membuat saya fit dan akhirnya bisa kembali ke Jakarta dan maling come back again. Dan sudah hadir untuk perdana ini adalah seorang Habib yang membuat saya kecewa karena dia ke PWK duluan. Saya kecewa sekali Habib memilih PWK. Tidak nyambung dengan orang itu, Bib. Harus ke Ebel. Aduh. Biar nyambung, Habib. Kobra. Biar iya, rukiah, di rukiah kalau Ebel. Levelnya tuh rukiah. Rukiah. Iya. Habib Jafar Hussein Al Hadar. Al Hadar. Luar biasa, berikan tepuk tangan. Mantap. Habib Jafar ini kan terkenal tidak pernah membahas-bahas politik-politik, agama, perpecahan agama, dan perpecahan di dalam aliran-aliran, gitu. Selalu dapat fitnah-fitnah. Kali ini akan bahas di sini. Akan. Jadi tuduhan itu benar, Bib. Aduh, kenapa langsung ke sana? Agak-agak. Kita masuk ke santai-santai aja. Santai, chill, yang santai. Oke. Okay. Ya. Tidak usah bahas, dengerin orang-orang itu. Tidak usah. Ya. Makanya saya sebenarnya daripada di sini mending di PWK. Oh, Bib, jangan gitu. Oke, kita akan membahas khasiat dari purwocang. Purwocang ini salah satu bahan herbal di dalam Herba Mojo ya. Ada juga itu, ada pasang bumi, ada tribulus juga. Pokoknya banyak ini khasiat. Ada jahe merah, ada juga gingseng. Banyak semua di dalam sini. Iya. Itu, Bib. Jadi kalau ini bahannya dari tribulus. Tribulus. Kalau netizen yang memfitnah itu bahannya dari akal bulus. Akal bulus. Akal bulus ya. Dan mulut kotor. Oke, Habib, sehat, Bib? Sehat. Mantap, alhamdulillah. Bib nggak lupa minum kan? Nggak. Oh, minum apa? Aku minum kopi. Kopi? Kopi. Kopi sama kopi. Berarti. Nah, minum kopi ya. Bib, udah ke PWK kan? Udah. Tidak ada ini kan? Nggak ada. Apa itu acara jelek itu? Acara yang hostnya dan acaranya sampah. Woi, bisa. Oh ini belum. Udah lama cing. Bib. Wih ini gimana? Aduh. Ini. Wih gimana? Iya. Oh ini close. Oh maaf ya. Saya padahal tadi sudah husnudon. Saya menghilangkan stereotip bahwa orang Timur itu lembut kok. Tapi memang lembut kan? Itu kan cara untuk membuat barang pas menjadi baik kan? Getok itu kelihatan banget. Kopi ya, Bib? Kopi dong.
Sip, mantap. Biasanya di sini nanti kalau 2024 gambar partai. Oh, saya tolak, Bib. Oh iya, tolak. Close the door aja di sini, saya tolak. Wih, cuma di atas ya, kan? Iya, iya. Biar hanya di pojok kanan itu. Iya. Dia yang tolak sih, dia yang tolak sih. Dia kan biasanya di pojok. Nah, biasanya emang kalau yang di pojok-pojok maksian biasanya. Pojok kiri lagi. Di bioskop yang di pojok-pojok biasanya pojok maksian. Kiri lagi. Di pojok kiri lagi. Nah. Bukan pojok kanan. Oh iya, cocok dia sama gondrong di atas sih emang. Ya. Emang cocok, Bib. Wah, enak nih. Sudah lama saya nggak nekan ini ya. Biasanya udah jadi, Cik. Oh, udah iya. Disiapin. Ini baru pertama kali lagi karena memasuki season 2 ini berubah semuanya. Wih, mantap. Nih, gelasnya juga beda. Bib. Siap, mantap. Siap. Mantap ini. Herba Mojo nih, Bib. Oke. Yang tadi saya bilang. Tapi Habib nggak tahu kan khasiat-khasiatnya kan? Enggak tahu. Saya taunya khasiat Habatus Sauda doang. Saya tahu kalau itu. Tapi bukan, Bib, ini Herba Mojo pokoknya khasiatnya sangat oke, Bib. Oke. Saya tuh kemarin kan sakit, sempat masuk rumah sakit bolak-balik kan. Ini udah fit nih. Nah. Berkat Herba Mojo. Karena dia tuh bisa meningkatkan stamina pria, Bib. Okay. Dia juga meningkatkan daya tahan tubuh serta membantu untuk meningkatkan fokus dan mood ini nih. Fokus untuk sholat, ibadah itu kan biasanya ini kan saya minum Herba Mojo supaya membantu fokus ketika jam berapa saya harus beribadah, jam berapa jalan ini, dan dia meningkatkan stamina. Jadi stamina kita gerak-gerak, orang Papua udah stamina oke, Arab lagi kan, minum ini, tambah jadi dong. Nah ini dia, ini kayak tadi Bib bilang kan kalau bahan alaminya itu Habatus Sauda kan, jintan hitam sama madu kan. Nah ini juga punya 7 bahan herbal, Bib. Oke. 7 bahan herbal, itu ada pasak bumi. Pasak bumi. Pasak bumi, ada juga purwoceng. Purwoceng. Ini bukan dari Purwokerto, emang gak matemu aja. Purwoceng, Cik. Purwoceng, ada juga ini gingseng, jahe. Ah, gingseng. Jahe, gingseng sama jahe sama apa beda? Beda lah. Oh, beda? Beda. Saya, kita di sana semua yang kuning, gingseng. Mau jahe, mau apa, kayu manis kuning aja kita bilang gingseng. Nah, ini juga ada tribulus. 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 Itu, terus kemudian maka. Maka. Itu bahan herbalnya. Ada juga jahe merah dan juga cabai jawa. Jadi ada 7 bahan herbal dalam kandungan Herba Mojo, Bib. Tapi ada satu yang paling penting, melancarkan peredaran darah. Ini bisa melancarkan peredaran darah dan menambah imunitas. Musim-musim COVID kan? Musim COVID. Antigen positif, PCR negatif kan? Yeah. Ini musimnya kan? Nah itu karena daya tahan tubuh rendah. Makanya minum ini, langsung PCR negatif. Bib saksinya kan? Itu manfaat yang terkandung dalam Herba Mojo ini. Herba Mojo. Nah, itu kan banyak banget. Udah gitu ini aman karena 100% herbal, terus kemudian halal dan bersertifikat BPOM. Nah, ini juga diteliti oleh para expert menggunakan teknologi dan ekstrak yang high quality. Nah, jadi kalau kalian mau beli nih, Habib mau beli, saya tidak akan kasih Habib. Sorry. Okay, walaupun beli. Habib beli. Beli. Nah, beli itu di official store Herba Mojo, Tokopedia atau di Shopee atau Visit. Oke. Nah, juga di websitenya yaitu www.herbamojo.id. Untuk info lebih lanjut Herba Mojo, kalian bisa cek di akun-akun itu. Okay, di Shopee ada jualannya, ada di websitenya langsung Herba Mojo punya punya website. Jadi Herba Mojo, know your strength. Kalau bahasa Arabnya apa? Apa? Tahu kekuatanmu apa bahasa Arabnya, Bib? Tahu. Tahu. Ya Arif. Tahu kekuatanmu. Biasanya kalau ini guah. Bukan gua ya. Al-kuah. Kekuatan. Kekuatan ya. Al-kuah. Herba Mojo al-kuah. Kita lanjut, Bib. Siap. Mantap. Herba Mojo udah 5 episode ya. Mantap. Kita lanjut, Bib. Itu kan masa kecil kan? Iya. Masa kecil. Kemudian tapi yang saya mau tanya, Bib, ada kereta lewat, kereta. Oh, maaf, karena kita dekat stasiun Jatinegara. Iya. Negara yang menjadikan agama bahan perpecahan. Astagfirullah. Iya. Yang itu boleh bukan itu negara di luar. Oh. Bukan. Wah, Habib parah. Oh. Pikirnya Indonesia. Ya? Habib parah. Justru saya mikirnya negara Arab. Saya agak gimana tadi? Bukan. Anda yang mikir, saya mikir ini gitu. Kepulauan Solomon. Kepulauan Solomon. Berpecah juga di sana. Oh, dipecah. Iya. Pakai kan agama. Semua negara banyak yang Amerika aja terpecah kan waktu Donald Trump kan karena ada isu itu kan. Iya. Jadi
aman. Bip. Aman. Indonesia Arab aman. 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 Gak cuma itu. Nah, ya saya mau tanya nih Bib, kalau saya bagaimana cara untuk tahu toleransi adalah hidup di lingkungan yang sangat toleran gitu. Ada teman-teman yang Nasrani, Kristen gitu, ada yang Katolik, ada yang Islam, bahkan Hindu, tetangga rumahnya juga Hindu gitu. Dan gerejanya pun beda-beda tuh. Ada yang gereja Protestan apa, gereja Protestan apa kan. Nah, Habib kan di lingkungan yang Muslim sekali kan. Bagaimana caranya mempelajari tentang toleransi di lingkungan yang mayoritas, yang nggak ada siapa-siapa lagi? Ya, ada. Jadi, ya itu tadi kan, aku ngaji tuh. Full ngaji. Tapi orang tua itu kemudian memberikan akses kepada hal-hal yang memang hiburannya anak-anak seumuran aku. Misalnya aku yang pertama punya game Nintendo di kampungku. Orang kaya kampung ya. Iya. Terus antena TV salah satu yang terbaik itu di rumahku dulu. Jadi kalau nonton Tuyul dan Mbak Yul di rumahku. Deru Debu dulu ya. Ada. Deru Debu. Deru Debu. Kalau anak-anak nontonnya Tuyul dan Mbak Yul. Di rumahku, tapi kalau nonton Jin dan Jun di rumah tetangga. Kenapa? Karena di rumahku nggak terang apa RCTI-nya atau apanya. Jin takut gitu. Masuk di rumah? Enggak, bukan. Ah, di bukan. Film aja Jin takut. Kan tuyul masuk. Oh tadi. Iya, ada tuyul. Tuyul masuk. Okay. Walaupun sekarang tuyul kadang lewat handphone masuknya. Oh, kok bisa lewat handphone? Iya bisa lah, kan judis loh. Oh iya. Hey, Kominfo gitu ya, mau masuk ke situ? Enggak, ini kan tuyul juga, tuyul digital, yang nguras duit kita. Betul, betul. Itu nguras... konteksnya itu dakwah, nggak ada politik. Oke, aman. Aman di sini juga dakwah, nggak ada politik-politik. Nah itu, jadi itu di dua channel yang berbeda tuh, Tuyul dan Mbak Yul dan Jin dan Jun. Jadi kalau Tuyul dan Mbak Yul nontonnya di rumahku. Kalau Jin dan Jun nonton di rumah tetangga. Nah, jadi akses kepada itu tuh dikasih kepada game, kemudian main tuh. Malah gak aku mulung mengaji ibadah terus. Iya, enggak. Malah aku dimarahin tuh kalau sore gak main misalnya. Kok gak main? Enak banget. Main. Serius? Saya keluar rumah aja. Umi itu, Umi udah teriak. Kau ini keluar-keluar, lihat itu Jerry di sebelah rumah. Iya. Makan itu Jerry punya tai. Wih, disuruh makan tai tetangga. Aduh. Gara-gara dia nggak pernah keluar, saya keluar mulu. Iya, biasanya gitu. Kita gitu kan dibanding-bandingin. Nah, kalau aku di posisi Jerry-nya biasanya. Karena ya itu, karena ini juga sih, karena anak dari kepala yayasan. Misalnya dulu tuh aku... Berarti dihormati sekali ya, artinya di situ Bib nggak mau terlalu gimana-gimana juga. Nah, itu juga, masalahnya. Gitu. Hormat nggak dapet. Tapi bebannya dapat kita. Jadi aku kayak kalau Ramadan tuh kata orang Madura tangi itu malam nggak tidur ya, nggak tidur malam. Nah aku tuh nggak boleh tuh, agar jadi contoh buat anak-anak agar tidur malam karena besoknya tetap sekolah kan. Kecuali di zaman almarhum Gus Dur ketika jadi presiden, bulan karena itu kan libur. Sebulan puasa libur. Iya. Nah aku keluar malam tuh. Masih bisa itu ya, masih keluar malam. Bisa main bola di jalanan. Saya paling suka keluar malam sih. Oh iya. Dan lingkungan keluarga yang di sana juga saya jarang main dengan sepupu-sepupu. Semuanya emang dengan teman seluruhnya. Jadi kalau malam udah saling kode gitu. Ayo keluar gitu. Kalau aku mainnya sama teman segeng gitu. Bukan Arab ya? Arab semua. Geng itu sanggup. Itu mainannya serem-serem. Kenapa? Kayak ini, kita bikin pelosotan dari atas sungai ke bawah sungai. Jadi kalau jalan ke sungai itu kan turun kira-kira mungkin 200-300 meter. Nah, itu jalannya kita bikin lurus, terus kita kasih air dari atasnya buat jadi pelosotan. Jadi turunnya langsung aja. Langsung meluncur ke bawah. Nah, masalahnya yang kita jadikan jalan itu bekas tempat sampah warga. Jadi sisa-sisa beling itu. Masih ada di situ. Jadi akhirnya ketika ada insiden, ada satu yang kena beling, akhirnya ditutup tuh. Ditutup. Yang kena beling Arab juga. Iya. Waduh, pulang habis itu ya. Pulang habis. Dua karena jalan kita kalau pulang kenapa-kenapa, bukan malah disayang, malah dihajar. Dimarahin kita. Bib juga gitu ya, sama. Saya ini kayak lagi ngobrol sama apa, saya yang dulu. Yang gitu. Dulu. Kayak begitu juga, cuma bedanya lingkungan saya sangat plural. Iya. Lingkungan Habib terbatas gitu, mainnya sama Arab semua dan Islam semua. Islam gitu semua. Kan. Nah itu kalau aku dulu
masih kecil ya tentu karena gak bersentuhan dengan hal-hal yang sifatnya toleran, itu bukan gak toleran ya, tapi kayak aneh aja. Kalau ada orang yang gak muslim tuh aneh. Waduh, dulu gitu? Iya. Harus semua orang muslim di mata Habib? Harus semua orang muslim. Jadi di kampungku itu, keluar kampung dikit ada rel. Nah, di rel sana itu ada teman SMP ku yang pertama kali aku kenal dengan orang Kristen. Oke. Nah, itu tiap aku lewat depannya, nih rumahnya orang Kristen. Serius. Dari kecil kan? Ini rumahnya siapa? Yohanes apa gitu. Namanya kan, sebenarnya secara nama dia Islami sekali ya. Yohanes. Kok Islami? Enggak, Kristen. Enggak. Hindu dong. Jadi, nih rumahnya. Kayak ya itu kayak apa ya? Kayak tontonan aja waktu itu. Dan terus orangnya juga di ejek-ejek ketika berpapasan atau gitu. Kalau sampai ngejek sih enggak. Tapi kayak kita jadi desas-desus aja. Jadi kayaknya kita intoleran iya, radikal enggak. Intoleran iya, radikal enggak ya. Enggak sampai ke tahap itu ya. Enggak sampai ngebully enggak. Aku enggak tahu ya, apa karena takut, apa karena enggak biasa atau karena memang kita ya udah gitu. Tapi yang jelas gak sampai ngata-ngatain, gak sampai, cuma kayak berjarak, Mat. Gak bisa tuh kumpul, kayak berjarak. Ya udah lo Kristen gitu, kita gak main bareng, gak apa terus. Kalau ngelihat kayak museum aja rumahnya tuh, nih tempatnya orang Kristen. Nah itu bisa. Bertemu gereja pertama Lebaran. Nah ini. Kenapa ini? Ketemu gereja pertama Lebaran. Lebaran itu 2000 SD berapa? Tapi. SD. Pertama kali bersinggungan dengan bukan orang Kristen, tapi sesuatu yang bersifat Kristen. Rumah ibadahnya langsung gitu ya? Rumah ibadahnya. Itu gereja Pantekosta. Aku ketemu. Lebaran kita biasanya ke pasar. Untuk pertama, ke pasar itu cuma sekali ya Lebaran aja. Jalan kaki. Nah, lewat depan gereja. Terus, langsung tuh naluri jihad kita tumbuh. Kenapa naluri jihad? Kenapa naluri jihad? Terus, pertama kita olo-olo mereka. Oke. Wah, tempat Kristen. Kita gak tahu istilah kafir dulu. Cuma Kristen. Terus kalau gak salah dapat marahan juga dari pihak gereja, dimarahin gitu, kayak diusir kita. Nah, dari sana kita tuh ambil kerikil kecil-kecil terus dilempar sama kita. Lempar gerejanya? Lempar gerejanya. Bib, kriminal, Bib. Itu waktu kecil, SD. SD ya? Iya, jadi. Tapi udah paham, kelas 6 ya? Pikirannya udah paham gitu. Enggak, kayak, ya karena gak pernah bersentuhan. Makanya aku. Berarti ada satu momen di hidup Bib agak menyesal bahwa kenapa dulu saya tidak berteman atau tidak punya kawan yang banyak dari berbagai latar belakang gitu. Iya. Makanya aku setuju sama kayak apa yang dilakukan oleh Pendeta Jack Manumputi di Maluku. Jadi toleransi itu bukan hanya kata-kata, tapi sikap. Iya. Jadi dia bikin kelompok-kelompok bersama di mana orang berbeda agama saling bersentuhan, saling berpegangan tangan, saling mengerjakan satu kebaikan bersama. Karena kalau sekedar diajarkan, itu kadang kita yaudah kita secara kognitif toleran tapi begitu ketemu minimal canggung. Nah itu kita tuh pas ketemu melempar, akhirnya lari itu. Terus juga yang kita lakukan atas dasar perbedaan agama itu meje, kata orang Maduranya. Meje itu ngolok-ngolok anjing. Jadi anjing kita olok-olok. Iya. Anjingnya kalau orang Cina. Di sana juga begitu sih. Iya. Bukan diolok-olok ya, yang Kristen juga kesel sama anjing karena dibiarin. Kadang orang kecelakaan tuh karena anjing. Oh, kalau anjing ini nyebrang. Kalau ini dikandangin, ditaruh di dalam. Jadi rumahnya orang Cina itu kan biasanya temboknya tinggi, pagarnya tinggi. Terus anjingnya itu di dalam. Nah, kita akhirnya gimana cara mengakses nih anjing biar marah? Nah, kita pakai selendor. Dimaki dong, anjing? Enggak, anjing, iya emang gitu. Dasar lo manusia gitu. Kata Gus Mus gitu. Orang sekarang bikin tagline, awas ada anjing. Padahal seharusnya awas ada manusia. Anjing kalau gak diapa-apain juga gak marah. Kata Gus Mus kan sekarang, awas ada binatang sekarang kan. Padahal binatang pengen bikin itu di hutan. Awas ada manusia, karena manusia sering masuk hutan, membabat hutan, bikin gedung-gedung. Dan lain sebagainya. Okay. Nah itu pakai selendor tuh petasan, tapi yang bisa terbang, man.
Oh, cuma yang tembak, tembak iya. Jarak dekat ya? Nah, itu kita tembak ke anjingnya. Akhirnya anjingnya ngegonggong terus, Cinanya keluar, dilepas, kita dikejar, seneng tuh kita. Dikejar Cina setelah? Enggak, dikejar anjing. Jadi Cinanya ngelepas anjingnya. Oh, lari kita tuh. Nanti anjingnya capek, kita balik lagi, kita godain lagi. Dosa, nah, jadi sejak itu nggak kelihatan tuh yang anjing siapa, yang manusia siapa. Sejak itu ya, sejak ngolok-ngolok ke anjing ya. Nah, itu ketika SD. Kemudian SMP ketemu dengan pertama Yohanes tuh. Dia baik, tapi kan tetap aja Kristen bagi kita. Dan agak aneh, Kristen kok tetap baik aja Kristen gitu. Iya, kan? Aku tuh masih ada dengar tetap aja Kristen. Iya. Ya kenapa? Kristen kok baik gitu. Mulai tuh berkenalan. Di SD juga ada momentum agak berdamai dengan Katolik. Karena satu-satunya lapangan basket itu di SD Katolik. Okay. Nah, kita kalau main bola di lapangan basket punya Katolik itu. Oke. Okay. Tapi tetap aja itu Don masih... Don Bosco bukan? Enggak, SDK, Sekolah Dasar Katolik. Oh, langsung ya. Negeri berarti ya? Negeri Katolik ya? Negeri kayaknya deh. Nggak tahu sih, negeri apa enggak. Kalau swastanya Katolik itu Don Bosco, Marsudirini, gitu-gitu. Bunda Maria. Ada ya? Gitu ya. Saya belum berani, ada cuma dua sekolah ini soalnya. Oh, enggak tahu saya. Cuma ada dua ini. Nah itu, jadi main basket di gereja, terus romonya keluar. Terus dia menyampaikan apa baik-baik okay, gitu, ya. Baik. Terus kita pas pulang jangan percaya pendeta itu dia sok baik. Ntar kita mau disuruh ke agamanya, jangan kita main basket aja di sana, main bola aja kita di sana. Nah, kenapa kita suka, Man? Karena di gereja itu kalau bolanya kena kacanya nggak marah dia. Nah, kalau di sekolah kita itu kan kalau kena kaca dimarahin kita. Nah, makanya kalau di gereja enak. Jadi kita santai, kena kaca tear. Langsung pecah. Langsung lari. Pecah. Enggak lari ternyata, enggak dipapain sama pendetanya. Jadi lebih enak gitu ya. Di orang Kristen karena mereka enggak bisa apa-apa ya untuk melawan. Iya, atau gini, kalau di ibu kota biasanya pakai mie instan. Kristenisasinya ini kayaknya pakai cat kaca. Gak lebih mahal dong, pokoknya setiap hari harus renov. Bip. Tapi gak apa-apa kan, dapat member-member baru. Arab lagi, bayangin tuh. Tapi Bip, saya mau tanya gini. Saya kan ada di lingkungan Arab juga ya. Iya. Ada di lingkungan Arab, kemudian bersentuhan dengan abad tiri saya, Habaib, Al-Hamid. Kemudian, Al-Hamid? Iya, sepupu saya Al-Habsi, ada sepupu yang Al-Habsi, Al-Idrus. Oke. Okay. Jadi memang sangat dekat dengan lingkungan keluarga Habaib. Tapi ada yang berbeda nih ya, saya lihat di sana dengan di sana itu sangat plural bahkan sampai di eksklusivitas Habibnya gitu. Iya. Kayak kakak-kakak tiri saya nikahnya bukan dengan Habib, gak masalah sama bokap gitu. Okay. Nah, kalau itu di wilayah Jawa apa yang meletar belakangi ini semua? Karena ada perbedaan gitu. Iya. Nah, sebelum itu kayak toleransi itu akhirnya aku belajar sama ayahku, Mas. Oh, iya. Ayahku. Jadi ayahku yang ngajari. Jadi ayahku itu dari dulu kalau Natal ngucapin selamat Natal ke pendeta. Oke. Nah, itu aku mulai berkenalan dengan toleransi itu dari ayahku. Baru pendetanya lapor, anakmu kemarin pecahin kaca. Tolong ini tagihan. Tolong ya, jangan selamat-selamat aja ganti. Nah, dari sana aku belajar lah. Toleransi itu murni pertama belajar itu dari ayah. Walaupun ayah sangat mengajarkan Islam dengan baik, tapi juga sebagai bagian dari ajaran Islam itu adalah toleransi bagi ayahku. Nah, aku nggak bisa cerita di Jawa secara keseluruhan ya, karena setiap kota di Jawa ada kampung perbedaan-perbedaan Arabnya perbedaan, ya. Dengan perbedaannya masing-masing. Tapi kalau di kampungku, di Bondowoso, Jawa Timur sana, itu memang betul-betul berjalan sendiri-sendiri antara ras Arab yang non-Habib, seperti Mamat, dan yang ras Arab yang Habib. Oke. Perumahannya juga gak gabung, Man. Jadi di sisi kanan rel sampai segitu ya? Iya. Bukannya gitu loh, agak logika berpikirnya tuh agak kadang mengkritik ke dalam ya, mengkritik ke otokritik. Iya, ke dalam kelompok-kelompok Islam sendiri gitu. Misalnya di dalam kelompok Islam kan kita ngomongin adalah yang ngomongin toleransi dan lain sebagainya gitu. Misalnya tadi Habib bilang ayah yang mengajarkan gitu kan. Di rumah-rumah lain juga saya yakin gitu mengajar batas-batas toleransi, toleransi dan ini agama. Tapi ketika masuk ke yang memang rasnya gitu, yang ada tetap aja nggak toleran gitu. Iya. Tapi kalau di kampungku karena pernah ada sejarah konflik. Ma.
sehingga kemudian kayaknya ada semacam perjanjian kesepakatan untuk jalan sendiri-sendiri untuk meminimalisir kemungkinan konflik. Walaupun itu pada tahap yang jangka panjang nggak baik ya. Akhirnya Habib, maaf Habib. Iya. Ada kereta negara lagi. Bib mau Bib. Ya. Ini karena kita syuting udah kacatin negara Bib. Iya. Negara yang 2 tahun lagi terpecah belah. Ini kan. 2 tahun lagi 2024. Bentar lagi 2024. Ya. Tapi 2024 di Zimbabwe juga pemilu. Oh iya. Jadi di sana. Jadi mungkin di sana. Iya, di sana. Terpecah belah. Sana ada Rwanda, iya. Ada Guinea, iya, itu pemilu iya, mereka iya, pemilu, juga serentak ya. Juga. Serentak ya. Serentak. Iya. Lanjut nih, silakan. Nah, jadi karena kalau jangka panjang nggak baik, tapi di awal-awal itu baik untuk meminimalisir konflik. Konflik. Nah, karena kita tuh masing-masing tuh punya sekolahnya beda. Oke. Okay. Kliniknya beda. Hmm. Drum band-nya beda, musiknya beda. Terus rumahnya beda, jadi dipisah rel. Sini semua Habib, sini semua non Habib. Jadi udah kita jalan sendiri-sendiri. Jangankan menikah, Habib sekolah di Al Irsyad aja Al-Irsyad, itu nggak ada. Habib sekolahnya di Al Khairiyah. Nggak ada orang yang mau mendobrak itu semua gitu, bahwa ya kalau kita mau kuat dan kita mau maksudnya toleran keluar, ya kita paling tidak toleran di dalam dulu gitu. Nah kalau di kampungku, komunitas Arab itu baik Habib maupun non Habib identik dengan aktivismenya lemah. Oh. Kayak ya udah menjalani hidup secara asik aja. Oke. Dia kerja toko, gak mau PNS. Ya, parfum. Parfum. Atau oleh-oleh haji. Terus bukanya semaunya dia, gak ada jam bukanya. Betul. Tutup semaunya dia. Siang dia pasti tutup karena harus tidur siang. Sunnah. Ya. Terus sore dia buka lagi, kadang malam dia buka lagi, kadang enggak, semaunya. Terus juga hidup juga seenaknya. Kayak sekarang dapat duit banyak untuk makan seminggu, ya seminggu tokonya ditutup. Terus, hidup yang betul-betul minimalis ya? Iya, malam majelas, majelas itu majelas, nongkrong. Sisa. Sisa. Itu paling kesel saya ada di nongkrong karena gitu. Iya. Aku agak, maksudnya kalau di sana, kita kan sangat biasa, sangat udah ya kayak bukan Arab lagi gitu, mau Al Idrus, mau Al Hamid gitu, gitu udah nongkrong situ, nggak ada sisa-sisaan. Ya kalau mau hisap sisa lagi pengen dia bikin mungkin di rumahnya ada bong gitu, di dia hisap. Tapi kalau di sini tuh kan, saya punya materi itu, tapi materi off air tentang keluarga Arab. Jadi aduh, takut keceplosan. jangan. Kita main jadi negara aja. Iya, jadi negara aja lebih aman daripada saya dicoret di mana-mana. Nah itu, jadi majelas. Terus kayak ya udah hidupnya asik aja, asik dalam pengertian yang ya udah menghabiskan santai waktu ya, untuk lebih ke yang dia ya sukai, nggak okay begitu kayak mengejar cita-cita, ya udah biasa aja. Makanya ada adigium, kalau mau sukses harus keluar dari kampungku. Kalau kau masih di kampung, hijrah. Iya hijrah. Harus hijrah. Kalau nggak hijrah susah karena ekosistemnya itu sudah begitu dan sangat eksklusif ya, Habib sesama Habib. Bahkan itu di kampungku, kampung Arab, panjangnya 1 kilometer, itu semuanya Habib. Hanya ada satu atau dua non Habib, itu pun pribumi yang dulu punya sejarah muhibbin, dia menjadi pelayan karena mencintai Habib. Jadi ada 300 kakak, 1.500 orang Habib lebih semua. Itu Habib semua. Jadi bayangin, itu komunitasku waktu kecil. Di usia saat ini Habib gelisah nggak melihat itu? Sebelum kita tarik secara lebih luas ya, saya juga resah kayak misalnya nih, misalnya ada satu kelompok organisasi gitu yang mengatakan dirinya sangat toleran gitu dan mengajak kita untuk toleran keluar gitu ya ke agama lain gitu mana itu bukan ajakan lagi gitu makanan saya sehari-hari, tapi ketika di dalam Islam sendiri mereka menjadi orang yang suka cancel culture juga, ada ceramah yang alirannya berbeda sama mereka di cut gitu. Nah kalau kalian mau menerima kita orang lain menerima aliran yang kalian ya harusnya kalian juga menerima yang di internal. Iya. Lebih menerima harusnya kan karena intensitas perbedaannya lebih sedikit. Lebih sedikit. Kenapa walaupun, ini malah iya, walaupun aku punya dugaan kenapa toleransi di intra Islam lebih sulit dari
antar agama. Mm. Karena kalau di internal Islam kamu berbeda, itu kamu dianggap menista, dianggap sesat. Itulah problem kita. Berbeda secara apa nih? Berbeda pandangan. Oke. Okay. Dianggap kamu itu salah menafsirkan. Padahal kan enggak. Bisa jadi sebagaimana perbedaan agama, perbedaan di internal Islam itu adalah sesuatu yang sah-sah saja. Rahmat. Perbedaan kan. Jadi ya karena itu memang memang sejarah daripada asal mulanya gitu, itu sangat panjang ya kalau kita bahas. Iya. Sangat panjang sekali. Bahkan gitu. Sejak zaman Nabi ada Nabi bilang nanti kalau sampai di satu daerah itu kamu sholat asar. Bani Khuraidah nama daerah. Oke. Kemudian ketika sahabat itu sampai di sana, ketika sahabat belum sampai ke tempat itu, waktu asar udah masuk. Nah, mulai terjadi perbedaan pendapat. Mau pergi sampai di sana apa? Iya. Kalau sampai di sana, siapa tahu asarnya udah lewat. Iya. Tapi Nabi bilang sholat asar di sana. Kata yang sholat asar duluan, maksudnya Nabi kita suruh jalan bergegas agar pas asar nyampe sana. Tapi kalau belum ya sholat di sini. Gitu. Iya. Yang menganggap sholatnya harus di sana, ya perintah Nabi begitu. Kita harus tunduk kepada perintah Nabi. Oke. Terjadi dua kubu tuh. Satu sholat asar di awal waktu, satu sholat asar di tempat yang telah ditentukan oleh Nabi. Ketika sampai kepada Nabi, kata Nabi dua-duanya benar. Iya. Yang salah yang nggak sholat aja. Iya, banyak sekali hadis-hadis kayak begitu. Kayak banyak antara sekali. Umar dan ini tentang bagaimana cara bersedekah. Yang kayak si Umar atau Usman yang rajin dermawan, yang diam-diam memberikan. Iya. Atau yang kayak Umar ya, yang menampakkan gitu. Tapi dua-duanya benar, dua-duanya. Karena niatnya sedekah. Nah itu yang problem radikalisme di kita adalah takfir, mengkafirkan sesama muslim. Oke. Padahal kata Nabi, siapa yang mengkafirkan sesama muslim maka kekafiran akan kembali kepada dirinya sendiri. Jika tidak terbukti. Jika tidak terbukti. Dan terbuktinya pasti di akhirat. Iya. Dan mungkin di dunia. Iya. Gitu. Siapa sih yang betul tidak Allah memutuskan bahwa dia ini telah keluar dari. Iya. Kata Imam Ghazali, selama dia sholat menghadap kiblat, ya sudah selesai. Okay. Kecuali kayak teman saya, sholat menghadap arah anten. Hah? Arah antena kemana dia menghadap ke sana. Jadi dia di luar kota. Jadi dulu itu kenapa ada grup Hajir Marawis. Kenapa arah antena, Bif? Grup Hajir Marawis. Yeah. Kita waktu kecil untuk pertama kalinya diundang ke luar kota. Hmm. Nah kita kan gak pernah tahu ya kiblat selain di kampung kita. Karena zaman dulu kan nggak ada kompas. Yeah. Ada sih jam yang di sininya ada kompasnya, tapi itu jamnya orang Cina biasanya. Kena air dikit juga udah rusak. Enggak, karena mahal. Yang bisa beli orang Cina doang. Orang Cina doang. Iya. Arab nggak ada yang kaya. Enggak banyak yang kaya. Kalaupun banyak kaya, loh, banyak Arab. Kalaupun kaya nggak sampai pola hidupnya beli jam yang ada kompasnya itu. Nah, jadi ya udah. Dulu itu ngomong-ngomong simbol kekayaan, itu sedikit sekali, jam ada kompasnya. Atau baju ada lampunya. Oh, gambar nyala, robot jadi, ya. Ada lampunya. Atau sendal, sepatu, mereknya Homipad, itu orang kaya. Atau di belakangnya ada maksudnya lampunya. Maksudnya nyewa enggak? Kalau nyewa enggak? Oh, ya kan memang Carville katanya begitu enggak. Kalau di sana. Carville enggak? Carville jelek orang tua. Banyak, tapi bukan enggak, jelek Carville banyak. Orang tua. Orang tua, iya. Ya. Yang, okay. Yang bagus hanya Herma Bojo. Erma Bojo, ini suplemen yang terbaik di dunia ini. Jadi ya udah, pas dia mau sholat, tiba-tiba dia sholat ngadep satu arah. Selesai sholat kita tanya, oh enggak, pas sholat dia ngadep satu arah, akhirnya kita ikut sholat juga ngadep sana. Selesai kita tanya ke dia, lu tahu dari mana kiblatnya sana? Terus dia ngajak keluar, itu antena ngadep sana. Wow. Lah kenapa antena pasti menanda kiblat? Ya di rumah gue gitu, antenanya ngadep kiblat. Jadi dia duga semua antena di seluruh dunia ini ngadep kiblat kalau mau terang. Itu pengetahuan yang kurang atau emang gak mau denger aja tuh? Nah aku gak tahu tuh, ijtihadnya dari mana tuh, keputusannya itu dari tapi mana. Tapi bahkan arah kiblat pun di dalam Islam, jika memang bingung ya silakan aja. Karena semua sisi muka bumi ini milik Allah kan? Iya, anjurannya udah seperti itu tahu kan? Banget. Iya. Nah jadi, tapi sekarang ada udah ada aplikasi. Iya, untuk maksudnya perbedaan yang sangat iya, sensitif. Iya. Aja soal ini kiblat aja. Allah bilang terserah. Iya. Rasulullah kemanapun kamu menghadap di sana wajah Allah. Iya. Jadi udah
waktu kecil ya udah gitu jadi man. Oh, oke. Okay. Ininya. Jadi ngumpul tuh semua komunitas habaib. Jadi memang sentimen dengan non habaib itu lebih tinggi daripada dengan saya. Kalau waktu kecil iya. Wah. Harusnya kita beradu pas kecil. Saya kebodoh soal iya. Iya. Jadi sentimen kepada orang non keturunan atau disebutnya pribumi itu lebih kecil daripada kepada masyaye kan kita nyebutnya masyaye. Iya. Padahal kita dididik secara baik. Sebutan masyaye itu guru, ya? Artinya syekh. Syekh itu guru. Guru, iya. Karena dulu para habaib belajarnya kepada para Arab non-habib. Ya. Sampai sekarang walaupun Muhammad bukan guru saya tetap panggil Muhammad masyaye. Nah, siapa yang cium tangan nih? Yang cium tangan? Tetap murid ke guru. Cium tangan itu privilege habib. Karena guruku, guru SMP-ku, aku SMP negeri kan? Guru SMP-ku, guru agamanya itu cium tangan aku. Karena habib. Itu tapi bib maksudnya jadi memang sentimennya kenceng tuh, Mas. Kalau kita taruh ya, ini mohon maaf ya sebelumnya. Kalau kita taruh bahwa itu yang berlaku di masyarakat yang kayak tadi cium tangan, saya tiba-tiba kepikiran nih. Misalnya kalau seorang habib kemudian dia tidak menjalankan sunnah, kemudian sholatnya juga bolong, perilakunya buruk lah. Dan ada, ya kan? Harus diakui ada kan? Ada. Yang suka mabuk ada. Iya, iya. Iya kan? Iya. Apakah orang juga wajib untuk mencium tangan? Sementara di hadapan Allah yang paling tinggi itu yang beriman dan berilmu. Bertakwa. Iya, bertakwa dan berilmu gitu. Ilmu ini kan bukan darah artinya ya. Mohon maaf kalau saya salah, makanya saya tanya. Habib melihatnya seperti apa dari sisi seorang Habib? Nah, aku nggak tahu ya, ini pertanyaan atau pernyataan yang bias sentimen dari Mamat. Oh tidak, tidak. Saya nggak peduli, sumpah. Enggak. Saya manusia nggak peduli. Al-Idrus. Kan saya sudah bilang, sentimennya itu sebenarnya kencang. Oh enggak. Enggak ya. Karena abad tiri saya tinggal dengan abad tiri saya, alhamdulillah. Mama langsung, saya gak bercanda. Sumpah tidak ada sama sekali sentimen. Kita itu gak pernah bikin treatment tertentu atau pelatihan untuk menghormati Habib. Seminar penghormatan terhadap Habib kan gak ada. Ya, okay. Aku kecil kayak, aku tuh kecil aneh dicium tangan sama guru agamaku, aku tarik. Tapi dia yang maksa. Sampai sekarang pun, penonton-penontonku tahu lah, sering di media sosial atau di YouTube, aku itu gak pernah mau dicium tangan. Sampai resikonya, tanganku luka-luka. Karena harus tarik? Iya, karena kalau karena tarik, udah genggam ya? Genggam atau kukunya kalau panjang. Aku itu sering banget, tiba-tiba luka-luka aja. Kalau di majelis yang ribuan, yang salaman ribuan, itu luka-luka. Terakhir aku di Jogja, yang hadir banyak banget di kafe, itu luka-luka. Nah, jadi penghormatan itu tidak datang dari kita sebenarnya. Dari muhibbin, pecinta-pecinta kita, yang biasanya Nahdlatul Ulama, Nahdiyin. Nah, mereka pola pandangnya adalah tadi, bagaimanapun Habib adalah Habib. Jadi, walaupun mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tapi kita tetap hormati, namun tidak diikuti. Kenapa dihormati? Karena penghormatan orang kepada aku dan para habaib itu bukan kepada diriku, tapi kepada darah yang mengalir pada diriku. Jadi sebenarnya itu adalah bagian miniatur dari penghormatan kepada Nabi Muhammad. Jadi akhirnya menghormati turunannya. Jadi walaupun gimana pun ada darah Nabi Muhammad, kita dihormati, tapi gak diikuti. Malah harus karena kita mencintai habib-habib yang gak benar, harus ditegur agar benar. Boleh berarti? Boleh. Orang biasa menegur Habib? Boleh dong. Kan kita harus memang saling mengingatkan satu sama lain. Jadi, yaitu kayak ginilah, Man. Kayak kamu punya anak. Kalau salah dia harus ditegur. Tapi betapapun dia mau, seperti Pendeta Yeri cerita kan, betapapun dia memakai narkoba, ayahnya tetap cinta kepada dia. Nggak pernah dilihat dalam kacamata buruk. Nah, jadi begitu kita, ya udah, tetap bagaimanapun ini Habib. Bahkan itu sebenarnya nggak cuma berlaku ke Habib, berlaku juga ke Gus, anaknya Kiai kalau dalam tradisi. Nah, kemarin kasus baru-baru inilah kita tahu semua ada seorang anak ini. Ya, dikawal, maksudnya itu ya, maksud saya seperti itu. Gitu. Bukan hanya di Habib ini, jadi di semua anak Ustadz, ya bapaknya yang Ustadz gitu, dia nih kacau gitu. Aku percaya dalam semua tradisi kok, Mat, begini. Kita meyakini bahwa Nabi meminta untuk mencintai
keturunannya. Ya. Nabi di Quran bilang nggak minta upah kecuali cintai keluargaku gitu. Sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad. Gitu. Ah. Jadi biasanya begitu sih. Okay. Dasarnya itu lebih ke sana. Tapi hal-hal ini kan yang cikal bakal lah. Artinya bahwa ada perbedaan, ada dieksklusifkan. Yeah. Kita nggak bicara satu kelompok ya, di semua gitu. Akhirnya kan di semua tuh. Muncul misalnya gini, paling simpel antara yang kaya dan yang miskin gitu. Yeah. Kita nggak usah bicara suku, nggak usah bicara agama gitu ya. Yang kaya dan yang miskin pasti ada kecemburuan dari yang kaya. Ya, ini menyebabkan ketika misalnya ada kekacauan langsung yang miskin turun untuk menghajar yang kaya. Iya. Kan kayak kita apa menjara. Iya. Dan lain itu kan kekesalan. Ini bukan cikal bakal hal-hal yang tadi Habib sebutkan. Beda menurut aku. Karena kalau yang Habib dengan non Habib atau Ustaz dengan muridnya itu relasinya adalah cinta. Makanya Habib itu menyebut pecintanya dengan sebutan-sebutan yang mulia juga. Misalnya orang Indonesia non keturunan disebutnya ahwal. Ahwal itu saudaranya ibu. Jamak dari kata hal, saudaranya ibu. Walaupun bukan saudaranya ibu, aku tetap panggil semua kameramen dan sebagainya ini ahwal. Karena relasinya itu relasi cinta. Jadi bukan relasi kuasa. Oke. Nah, kalau relasinya relasi kuasa, itu yang berbahaya. Sehingga muncul sentimen kecemburuan dan kalau ada peluang tindakan anarkisme. Oke. Tapi kalau kita misalnya ya rame-rame 98 kita enggak dijarah, enggak diapa-apain. Karena relasi kita sangat baik. Kalau memang datang dari sana menikah dengan yang di sini. Kita ke sini dari awal enggak bawa istri agar adaptasinya lebih mudah dengan cari orang istri Indonesia. Di sini, ya? Cari istri di sini. Hmm. Terus kita hubungannya sangat baik. Nah, misalnya ya kalau relasi antara kaya dan miskin berbasis cinta, menurut aku gak akan ada masalah. Si kaya selalu bersedekah dan membantu si miskin. Ketika ada huru hara, dia justru akan dilindungi. Jadi, asalkan bukan relasi kuasa, itu okay. Menurut aku fan-fan. Berarti aja. Artinya kalau itu menjurus ke kekuasaan, Habib juga mengkhawatirkan hal yang sama gitu? Pastilah. Dan itu sudah terjadi dari dulu ya? Sama kayak kalau menggunakan kehabiban, sebagai upaya untuk menguasai bawahannya, itu juga pasti akan ada masalah kok. Entah itu secara langsung atau tidak langsung sekarang atau nanti tersembunyi ataupun terang-terangan, pasti akan ada masalah. Tapi kalau relasinya penuh cinta, nggak ada masalah. Mau dicium tangan, kayak mau gimana pun nggak ada masalah. Oke. Sama kayak inilah, wong kita kepada istri kita aja kadang cium tangan kan, bahkan sambil jongkok kan kita. Beberapa anak muda kan gitu, kalau ngelamar ceweknya dia jongkok kemudian cium tangan ceweknya. Itu relasi cinta, nggak ada feodalisme di sana. Sama cium tangan Habib itu kalau relasinya cinta nggak ada masalah, kecuali memang dipaksakan. Kadang-kadang kepada ponakan, saya biasa lihat sepupu-sepupu saya itu dicium tangan, atau orang kampung lah. Iya. Orang kampung cium tangan, mereka cium tangan balik. Iya. Gitu. Kayak aku bahkan gitu. Ke kakakku itu gak cium tangan. Relasiku... Relasi buruk? Bukan buruk. Biasa aja gitu. Gak punya tradisi cium tangan. Okay. Makanya aku agak gak enak di... Aku yakin semua Habib itu awal-awalnya gak enak dicium tangan. Apalagi, tapi karena gak bisa enggak. Apalagi musim COVID ya. Nah, sangat berbahaya. Jadi kalau mau cium tangan minum dulu Herbo Mojo. Karena ini meningkatkan imunitas. Nah itu. Jadi aku pas itu bingung. Gak mau ngasih tangan gimana? Ngasih tangan COVID. Akhirnya aku kan dua kali COVID. Habib belum minum Herbo Mojo ya? Belum ya waktu belum ya? Kenal bahkan. Okay. Baru sekarang kenal. Nah itu ya udah pas. Jadi kita tuh risih. Kalaupun kita sekarang udah biasa aja ya karena udah terlalu lelah lah. Oke. Berpuluh-puluh tahun ya udah. Akhirnya. Artinya bahkan, levelnya tuh semakin disamaratakan gitu. Bukan benar. Level ya. Level ya mungkin ada perbedaan. Tapi kalau apa namanya secara hubungan individu manusia dengan manusia tuh kayak dulu tuh parah banget sih. Setahu maksudnya mendengar cerita-cerita dulu-dulu tuh. Antara level ini dengan yang bukan Arab saja itu berbeda gitu. Yang Masai ya, ini bukan yang Habib ya. Itu berbeda, belum lagi dengan Habaib itu beda lagi. Nah, sekarang itu perlahan-lahan memang sudah mulai kayak setara aja gitu. Dan bahkan kita punya treatment-treatment khusus gimana agar kita menghindari dicium tangan. Misalnya kalau masuk majelis biasanya Habib itu
sok masukin tangannya ke dalam gamisnya, nah, seolah-olah ngambil sesuatu, atau sok pakai siwak, atau ngangkat tangannya, itu payah karena nggak keenakan juga dicium tangannya. Bahkan secara fisik tadi aku ceritakan bisa luka, bisa lebam, karena itu kan kadang tubuh kita udah di depan, tangan kita masih di belakang, ditarik. Levelnya berlebihan tidak? Dalam tahap itu. Karena enggak, saya ingat hadisnya, saya lupa bunyi pastinya, bahwa Rasulullah bahkan tidak mau dipuja berlebihan gitu. Karena nanti bahkan fotonya, salah satu alasan kenapa foto Rasul itu tidak ada atau lukisannya, karena nanti akan dipakai sebagai bahan memuja yang berlebihan sehingga melupakan yang harus disembah gitu, Allah. Iya. Nah, sebenarnya konteksnya gini. Kenapa Nabi enggak mau dipuja berlebihan? Karena waktu itu iman masih tipis. Khawatir pemujaan kepada Nabi menyebabkan Nabi berada pada level yang diimani melebihi Allah gitu. Kemudian tapi kemudian ada hadis lain di mana seorang sahabat itu ketika Nabi datang dia berdiri dan memuji Nabi. Kemudian kata Nabi, jangan memuji aku dengan kekhawatiran tadi. Iya, iya. Tapi kemudian kata sahabat ini, ini adalah pujian dari seorang yang berakal sebagai bentuk syukur atas rahmat yang diturunkan Allah melalui dirimu, wahai Nabi. Berarti kembali lagi, maka tergantung niatnya. Enggak apa-apa kata Nabi. Iya. Tergantung niatnya ya. Tergantung niatnya. Makanya kita kalau mahalul qiyam pas Maulid Nabi, pas mahalul qiyam kita berdiri. Karena kita punya imajinasi dan keimanan bahwa Nabi hadir ketika itu, maka kita berdiri. Berdiri itu sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi dan itu sah-sah saja gitu. Oke, oke. Bim, tapi kalau kita tarik ke belakang, kayaknya momen dulu itu terulang lah, sejarah yang berulang gitu. Artinya dulu kelompok-kelompok Islam, setelah Nabi aja menangis karena mendengar bahwa pintu-pintu fitnah telah terbuka. Terbuka. Dia menangis memikirkan umatnya gimana nih dalam ini fitnah kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kayaknya sampai berlaku sampai sekarang gitu. Maksudnya kejadian-kejadian yang misalnya lah, bahwa kita tahu bahwa Khulafaur Rasyidin, salah satu Khulafaur Rasyidin dibunuh oleh orang yang memang hafal Al-Qur'an gitu kan. Sayyidina Ali, ya? Sayyidina Ali dibunuh oleh orang yang hafal Al-Qur'an 30 juz gitu. Artinya hal-hal itu kayak sejarah yang berulang, bahwa orang yang lebih paham akan gimana. Bahkan semua khalifah kecuali Sayyidina Abu Bakar matinya dibunuh. Oleh yang memang pengikut mereka gitu, maksudnya yang ada di dalam lingkungan kelompok Arab Muslim, itu, ya, dan Muslim, dan orang Arab juga gitu. Iya, nah, yaitu itu kan yang kita khawatirkan kalau menggunakan fanatisme dalam beragama, dalam berpolitik, itu yang kita khawatirkan terjadinya itu sentimen politik ya, karena kekuasaan kan. Iya, itu politik, politik tapi ya, juga dibungkus pakai agama. Kan? Oke. Okay. Kelompoknya kan disebut dengan Khawarij. Iya. Kelompok yang memberontak. Iya. Disebut Khawarij karena kharaja. Kharaja itu keluar dari barisan Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali berdamai dengan Muawiyah. Iya, saat itu. Tahkim, perdamaian itu ditolak. Makanya ciri-ciri radikalisme itu ya pokoknya kayak Khawarij, takfiri, suka mengkafirkan. Terus yang kedua itu adalah menyelesaikan masalah dengan kekerasan, gak mau dengan perdamaian. Sayyidina Ali damai dengan Muawiyah, gak mau dia. Kemudian yang ketiga itu, yaitu anti kepada kepemimpinan yang sah. Sayyidina Ali pada saat itu khalifah yang sah, bahkan dipilih oleh seluruh umat Islam pada saat itu. Jadi, tapi ditentang dengan jargon-jargon la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali Allah. Iya. Politisasi agama. Penyelesaian kepada kematian Utsman ya, waktu iya, itu menjadi isu. Ini, sehingga perang sipil ya terjadi, iya. Aisyah dan itu jelas padahal fitnah karena Sayyidina Ali itu menugaskan Hasan dan Husin, dua putranya, untuk menjaga rumahnya Sayyidina Utsman ketika terjadi huru-hara. Jadi dijaga oleh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Dan pemikiran fitnah itu bukan hanya mengenai Sayyidina Ali, mengenai makanya itu kan disebut sebagai fitnatul kubra, fitnah besar dalam umat Islam. Sejak saat itu umat Islam kemudian terpecah. Ini dua belah orang yang sudah dijamin surganya. Sayyidah Aisyah, dan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kan menjaga dengan baik hubungannya dengan siapapun, dengan Sayyidah Aisyah, dengan Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman juga menjaga hubungannya dengan baik. Kemudian Sayyidah Aisyah
tapi fitnah itu. Nah, itu yang sekarang bertebaran di medsos kan. Fitnah itu di dunia nyata juga, bukan di medsos. Di dunia aja, nyata. Gitu. Makanya itu yang kemudian menimbulkan perpecahan. Dan itu munculnya juga yang terprovokasi adalah orang-orang yang imannya lemah. Karena kalau imannya kuat, tidak akan peduli ya. Tidak akan peduli. Dan kalau kita tidak fanatik, ya udah gitu. Oh ya, biasa aja dengan perbedaan. Menurut saya juga tidak bisa kita penjarakan atau kita boikot orang-orang yang berpikir. Artinya kan pikiran ini salah satu ini. Kalau dia berpikir bahwa saya pakai pendapat yang gitu. Ya udah gitu. Sampai dia melakukan kekerasan baru bisa kita tindak gitu kan. Iya. Kalau dan hanya sampai di pemikiran ya nggak bisa. Kalau kita bicara pikiran ya, kata Imam Syafi'i, pikiran itu akan mengarahkan kita kepada kebaikan. Asalkan pikiran itu memang jernih. Iya. Kecuali apa yang disebut dengan rasio instrumental kalau dalam filsafat madhab Frankfurt. Itu Frankfurt apa? Iya. Dari Jerman ini. Dari filsafat. Jerman. Gokil. Nah itu Habermas jelaskan tentang rasio instrumental, akal yang dibuat untuk ngakali. Tapi kalau pikiran itu dijalankan secara jernih, dia pasti kata Imam Syafi'i bertemu dengan yang namanya kebaikan, kebenaran, keindahan. Nah masalahnya kan kita seiring dengan buzzer lah, fitnah lah, dan lain sebagainya, digiring untuk tidak berpikir jernih. Iya. Orang akad nikah pakai bahasa Arab aja diprotes ya. Diprotes. Padahal bukan hanya orang Arab loh yang pakai bahasa Arab gitu. Iya. Di kampung-kampung juga. Iya. Karena itu lebih afdol, sama kayak kita berdoa. Boleh berdoa pakai bahasa Indonesia. Boleh. Tapi lebih afdol dengan bahasa Arab. Iya, aku juga pas nikah pakai bahasa Arab. Ada itu Bapak Ruhut protes. Ketahuan kamu Arab gitu. Saya enggak membela dia, saya enggak membela dia juga. Cuma hal-hal ini yang membuat perpecahan nih, males nih jadinya. Iya, kok semua-semua diarahkan ke politik gitu. Nah itu makanya saya itu enggak pernah lah ikut-ikutan yang begitu. Caleg, Bib. Enggak. Saya ngomong dari aja enggak. Dari Bondowoso, Bib. Aduh. Nanti suruh pendeta tadi yang dukung. Saya bahkan ya isu agama yang terkait dengan politik saya enggak bicara. Isu agama mending saya ngomongin hanya di sini kita bahas nih. Hanya di sini loh. Tadi kita udah bahas tentang politik-politik politik Islam. Itu kan politik Islam. Itu kan politik di sini. Oh, politik sini? Enggak. Mau ada pertanyaan? Jangan, gimana nih NU sama Jangan. Orang banyak berpikir, saya sampai pada akhirnya temukan satu kesimpulan, Bib. Orang banyak berpikir begini, ini saya pribadi ya gitu. Oh, Mamat kuliah di Muhammadiyah, makanya Mamat Muhammadiyah gitu. Terus kemudian saya biasa dengan dekat dengan keluarga Gus Dur, kemudian sering main sama anak-anak Ansor dan lain sebagainya. Mereka anggap Mamat itu NU gitu. Saya tidak pernah punya organisasi. Saya tidak pernah punya organisasi pemuda ataupun organisasi keagamaan. Iya. Tidak pernah, tapi saya main dengan semua. Apa menurut Habib gitu? Yang menjadi masalah ini adalah organisasi-organisasi sehingga dia merasa udah memiliki yang lain beda itu hal yang karena organisasi apa coba kita semua nggak ada organisasi nggak ada apa-apa gitu ya nggak juga sih kalau kita maunya begitu nanti ya yang menyebabkan kita sentimen antar negara-negara apa kita nggak perlu ada negara ya enggak kan organisasi itu fungsinya sebenarnya positif. Bagaimana dia, misalnya ya, secara agama aja, organisasi itu yang mengedukasi kita tentang hukum-hukum yang sifatnya baru. Misalnya soal rokok, kalau di Muhammadiyah kecenderungannya tidak merokok, kalau di NU kecenderungannya merokok. Itu kan melalui kalau di Muhammadiyah namanya Majelis Tarjih, kalau di NU Lembaga Bahsul Masail, yang tugasnya memikirkan hukum-hukum baru kayak pay letter dan lain sebagainya. Nah, kemudian organisasi itu juga mengorkestrasi satu gerakan positif dalam dakwah, dalam sosial, dalam kebudayaan. Di kita juga ada kan. Kalau di Habib biasanya organisasinya Jami'at Khair pertama 1902. Masai Al-Irsyad. Kalau Masai gitu. Itu Al-Irsyad 1903. Dan pernah nggak di antara tahun-tahun itu mereka ngopi bareng? Pernah, karena Syekh Ahmad Shorkati, pendiri Al-Irsyad, itu dulunya kan Al-Khairiyah, Jami'at Khair. Tapi kemudian dia mendirikan sendiri. Karena kenapa? Karena kepentingan komunitas, karena komunitasnya mereka kepentingan majelas ya mungkin ya kepentingan majelas santai komunitas saja untuk jadi apa ya semacam lembaga bagi yang menaungi satu komunitas tertentu yaitu Arab non Habib yang namanya Al-Irsyad yang Jami'at Khair fokus kepada Arab yang Habib yang ada kemudian NU fokus kepada
masyarakat yang lebih bersifat tradisional, berangkatnya dari pedesaan dan lain sebagainya. Ada Muhammadiyah yang lebih sifatnya modernis, pembaruan, berangkatnya dari Yogyakarta dan lain sebagainya. Jadi itu ada sejarahnya sendiri-sendiri sebagai organisasi untuk kemudian menata berbagai hal yang perlu ditata. Yang kemudian jadi kebelingkar adalah orang-orang fanatik yang aku sebut seindah-indahnya rumah. Ini fanatik dalam organisasi juga ya? Organisasi maksudnya dalam segala pun. Dan itu banyak. Kalau dalam, aku bilangnya gini, seindah-indahnya rumah, pasti ada WC-nya. Okay. Sebagus-bagusnya organisasi, pasti ada orang-orang yang kelakuannya... Tapi... iya kan? Coki sudah merasuki Habib Jafar. Iya kan, tolong. Yang kelakuannya begitu-begitu iya. Kan, Mat. Pasti kayak ada. Kayak DMLI Coki Muslim gitu ya. Iya, ada aja udah. Orang-orang yang begitu itu di satu organisasi, dan dia tidak merepresentasikan organisasi. Artinya tidak masalah, tapi bagaimana organisasi memikirkan pembinaan orang-orang di dalamnya agar tidak berlebihan, agar tidak, apa namanya, tidak menutup aliran lain. Mau dibina segimanapun, Mat, Islam aja yang bina Rasulullah, ada aja orang-orang yang munafik, orang-orang yang di zaman Rasul aja. Iya, kayak pembahasan kita tadi, maksudnya levelnya ini Sayyidah Aisyah. Iya. Sayyidina apa Ali. Kita akan berkata, oh yang sebabkan kita bertengkar ini adalah karena kita beragama, ayo kita bubarkan agama, kan nggak bisa. Iya. Itu kan ininya ini aja siapa? Iya, imagine, betul. Apa? Imagine all the people. Iya. Living alone. Lupa liriknya. Andai dunia gak ada agama ini, kita ini semua akan hidup damai gitu-gitulah. Hidup damai, kata siapa? Kalau dalam filsafat, aku lupa nama filosofnya, tapi dia punya teori tentang yaitu relasi kuasa itu bukan hanya ada di organisasi, negara, agama, atau apapun. Dia bahkan bisa berada dalam dua orang yang berkomunikasi. Aku sama dirimu nih berkomunikasi. Okay, pasti ingin lebih dominan. Menguasai iya, dominan. Entah betul. Dominan suaranya, iya, kamu tinggi, suaranya iya, aku lebih tinggi. Dominan kepintarannya, iya, dominan apapun. Hmm. Pengen, Mamat pengen terlihat lebih oke dari aku juga pengen begitu. Itu nggak bisa. Apalagi di level organisasi. Kalau kamu nggak mau ada itu, hidup sendiri. Bahkan hidup sendiri pun ada itu. Misalnya ada orang yang membenci masa lalunya. Padahal masa lalunya itu bagian dari dirinya. Dan yang membentuk dia menjadi sekarang ya karena masa lalunya. Spiritual journey-nya di masa lalu juga. Tapi kan ya itu perlu kedewasaan akhirnya. Semua ya, semuanya di semua tempat, di semua organisasi iya, butuh memang untuk jernih gitu, iya, untuk berpikir gitu. Iya. Bukan organisasi yang salah, tapi orang-orang yang fanatik di dalamnya gitu. Sehingga iya, mengharamkan yang lain, mengkafirkan yang lain, iya, terus kemudian bahkan juga di, ada orang diam doang nih, gak ngapa-ngapain, dituduh, wah ini paling sering kita dengar, misalnya kayak apa, kayak... Wahabi gitu. Iya. Belum tentu mereka enggak tahu arti Wahabi dia apa gitu kan. Iya. Mereka asal bilang aja gitu. Artinya ginilah kalau menurut aku ya. Kamu harus punya tolok ukur yang sifatnya kualitatif bukan kuantitatif. Yang sifatnya substansial bukan artifisial. Yang sifatnya itu value bukan hal-hal yang sifatnya organisatoris. Jadi gini, Mat. Gue menilai Mamat itu gak pakai embel-embel bahwa dia orang timur, dia hitam, dia suaranya kencang, dia komika, dia pernah sekolah di Muhammadiyah. Gak pakai embel-embel itu. Relasiku dengan Mamat itu yang menyebabkan aku akan menilai Mamat. Oh, Mamat itu begini, begitu. Karena Mamat dalam relasiku itu begini dan begitu. Tidak. Jadi lebih ke value. Ras dan agama. Gak pakai apa-apa. Begitu juga dalam melihat orang. Mau orang itu non muslim, ketika dia baik, kata surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9, ayo kita berbuat baik dengan dia, jangan berlomba mengganggu dalam kebaikan. Jadi gak usah embel-embel belakang itu, gak usah, oh karena dia ini berarti dia pasti itu, oh dia timur, pasti keras, pasti yang tukang parkir, tukang mabuk,
tukang mabuk, tukang judi. Astagfirullah, saya bunuh kalian. Aduh. Hah? Boleh. Anda kok menegaskan stereotip itu? Lah kalau dia menuduh berarti kan kembali ke tuduhan dia. Dia yang wajib dong. Dia yang bisa dong kita bunuh. Jadi gitu, Mas. Ya udah, sama kayak nanti lah. Kalau kamu misalnya ya, ada pemilihan RT. Heeh. Nggak usah ngelihat partainya, nggak usah ngelihat sukunya, lihat aja visi dan misinya. Sama makanya track kamu recordnya ya? Track recordnya. Jadi kamu tidak memilih orangnya sebenarnya, tapi memilih cita-cita yang akan dia perjuangkan. Jadi kalau orang itu nantinya mengkhianati cita-citanya, kita nggak lagi mendukung dia, tapi dia kita mengkritik dia. Pesan untuk 2024 nih? Enggak. Nanti akan dipakai quote-quote kan, ini? RT itu. Akan quote-quote ini akan dipakai. Saya bilang tadi untuk RT. Itu ya, pun RT bukan RT, di negara ini. Pemilihan RT 2024 kan ada dong. Enggak, RT di dimana? Negara Irlandia. Oh, Irlandia. Nanti itu akan ada pemilihan RT kan akan, pasti. Masa di Irlandia nggak ada 2024? RT? Di Irlandia tuh, pemilihan RT-nya? Enggak, bukan. Kayaknya enggak sih. Langsung ya, berarti bupati ya. Okay, jadi gitu. Oke. Saya membuka apa ya, insight dari perbedaan, dari ini ya, bahwa iya, itu rahmat gitu ya. Dan justru itu bermanfaat buat kita, artinya kita punya insight baru, kita punya bisa melihat orang dengan cara bagaimana gitu. Dan aku belakangan baru tahu kan bahwa untuk belajar tentang toleransi di tengah perbedaan, ternyata gak usah jauh-jauh ke ayahku. Sebenarnya ya kaki aja nih kan penuh toleransi kan. Iya. Ketika kanan maju ya kiri mundur. Harus mundur. Ada kalanya kanan yang harus maju dulu, ada kalanya kiri yang harus maju dulu. Nggak bisa tuh pakai teori, oh kanan harus maju dulu. Nggak. Coba lu turun angkot pakai kaki kanan dulu. Kan nggak bisa, turun angkot harus kaki kiri dulu, Pan. Atau tangan lah. Tangan kiri gatel, tangan kanan nggak usah diinstruksi, ayo kita garuk tangan kiri ini. Nggak, langsung garuk aja. Ya gitu. Kita maksudnya belajar toleransi. Mengisi dalam kehidupan ya. Makanya yang nggak toleran tuh sebenarnya pocong aja udah mati, iya, dan masih gentayangan, jalannya lompat-lompat karena berharap kanan dan kiri itu seimbang. Saya mau lanjutkan tapi takut juga. Nggak, jangan. Aku tahu kan maksudnya. Saya udah sering jadi pemadam kebakaran. Zaman dulu saya masih main sama. Saya kasihan, makanya saya nggak mau lah menyusahkan Habib di sini. Cuma tadi jokes Jatinegara tidak apa-apa, tetap ada. Tetap ada ya. Boleh kan? Jokes Jatinegara. Negara, iya. Itu kan urusan Anda, bukan urusan saya. Habib, mungkin terakhir ini ya. Habib melihat politik di Indonesia dan Islam di Indonesia akan seperti apa ke depannya? Akan kita punya optimisme atau tidak? Kalau saya sih pesimis ya. Artinya bukan pesimis karena apa? Karena memang menuju ke akhir zaman itu semakin bertebaran. Ini sudah ketentuan gitu. Artinya sudah diucapkan Rasul gitu. Iya. Gini ya. Pertama ya, aku nggak suka ngomongin akhir zaman. Takut. Sekarang kan orang tuh banyak. Bahkan ustadznya pun ngomongin akhir zaman karena itu menimbulkan pesimisme akhirnya. Iya, oke. Dari dulu itu udah ada prediksi bahwa kapan kiamat, semua zaman pasti akan mengatakan akhir zaman. Sedangkan kata Nabi, sejak Nabi lahir itu udah akhir zaman, waktu itu sempit. Karena Nabi adalah Nabi terakhir, tanda-tandanya sudah dimulai sejak itu gitu. Iya. Karena itu adalah Nabi terakhir. Jadi ya udah gitu, kita ngomongin tentang optimisme aja. Even lo meyakini ini akhir zaman, yang tumbuh seharusnya optimisme bukan pesimisme. Karena ini udah akhir, ayo kita lebih kenceng lagi bekerja gitu. Bukan ya udah akhir nih biarin aja. Enggak. Nah, dan setiap kita itu adalah penanggung jawab atas zaman kita. Setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Kita harus khalifatul Allah fil art. Kita akan khalifah Allah di muka bumi ini dengan tanggung jawab itu. Nah, karena itu ya udah kalau aku ya enggak punya ekspektasi apa-apa terhadap masa depan. Udah aku bekerja aja tentang hari ini aja. Enggak bicara masa depan. Ada peluang memperbaiki, kita akan memperbaiki gitu ya. Iya, ya udah, tapi jangka pendek hari ini, besok. Iya. Hari ini, besok, kemudian melakukan aja apa yang bisa aku lakukan sekecil apapun gitu. Karena ada orang yang ingin mengubah negaranya sampai tua negaranya gak berubah-ubah.
Akhirnya dia capek, ya udah gua mau ngerubah diri gua sendiri. Akhirnya dirinya berubah dan menginspirasi negaranya. Kata dia, andai dari muda gua berpikir untuk mengubah diri gua sendiri, mungkin sekarang dunia udah berubah karena gua. Kenapa kok berisik? Itu bagus kata, maksudnya saya terkesima. Oh. Sama udah takut. Sampai lupa udah ya. Takut. Iya. Baru denger lagi. Ya, tapi ini yang bisnis karena bunyinya halus. Oh. Kalau tadi ribut ekonomi. Ekonomi ya. Ekonomi. Iya. Ya. Jadi begitu ya kesimpulannya kita. Berarti hidup. Berarti ini biasanya yang berisik-berisik itu orang miskin maksudnya. Bukan, Bib, kenapa enggak jadi pancing saya di sini? Cukup warung yang atas ya. Tolong ya, warung yang cuma ada logo Close the Door, nggak ada sponsor. Jadi, akhirnya, ya udah gue fokus gitu. Melakukan hal-hal yang kecil yang bisa gue lakukan. Untuk itu. Dan gue mencoba menjaga diri dari hal-hal yang dijaga oleh sedikit orang saat ini tentang politik identitas, Bip tidak mau masuk bahkan situ. Tentang politik aku sama sekali, jangankan politik, sesuatu yang secara tidak langsung terkait dengan politik aku gak masuk. Yaudah biarkan aku kayak kata Quran, jangan semua ke medan perang, sebagian harus ada yang tetap di kampungnya untuk menjaga ilmu. Yaudah aku di sini aja. Jadi yang mau ke politik silakan, karena silakan. Islam tidak melarang itu kan, artinya bahkan membuka diri dengan politik. Bahkan ya, baik ceramahku 1000 kali mungkin kalah dengan satu tanda tangan politisi. Tapi ya udah, aku gak punya bakat di sana, aku gak punya semuanya di sana. Mungkin ada orang seperti siapa? Samara, Gus Dur, sekarang dulu, yang muda-muda ya? Maksudnya. Iya. Oh, yang muda-muda. Ada Samara. Samara. Ada Giring. Hah? Enggak. Ya? Maksudnya yang sesama Arab. Oh, ya sesama Arab. Siapa ya? Iya, Samara. Wah, ada. Apa ya? Pak Anies Baswedan juga. Pak Anies Baswedan. Iya, artinya. Oh, jadi pilih. Saya kan menyebutkan saja. Langsung gue kaget gitu. Kan. Oh iya, nyebut. Saya menyebut dua kubu yang berbeda biar imbang. Oh iya. Kan gitu. Iya. Anda memang kurang ya, terbatas jadi ingatannya agak kiri ya. Iya. Terbatas. Bib, terima kasih banyak, Bib. Sama-sama. Sehat selalu, terus menularkan kebaikan, kedamaian. Siap. Di tengah-tengah masyarakat yang sangat iya. Sangat kuat dari dua sisinya, sangat akan rawan untuk pecah belah. Semoga Habib tetap ada di tengah-tengah untuk bisa mendamaikan atau menyejukkan lah. Iya. Dan resikonya di tengah itu dilemparin sama dua itu kubu. Itu yang saya alami. Saya pusing. Lebih baik saya berkubu kayaknya. Saya akan berkubu. Pusing saya. Di tengah diserang dua-dua lebih banyak. Habib, terima kasih banyak. Sama-sama. Dan buat para maling, maling sudah mulai season 2. Ini episode perdana, kita akan episode berikut. Tapi mau episode 1, 2, sampai 500 pun tidak ada guna kalau kalian tidak meminum Herba Mojo. Mantap. Herba Mojo, mantap nih. Ini. Saya minum boleh nih, Bib? Boleh dong, tapi silakan. Minum kopi tadi. Emang kenapa? Habib, katanya minggu depan mau keluar kota ya? Iya. Iya, saya titip ini. Ini saya nggak kasih apa-apa, Bib. Cuma kasih ini supaya Habib tetap fit di perjalanan ya. Oke. Ya, silakan, Bib. Iya. Ya, boleh ya. Tidak ada di briefing, tapi saya inisiatif. Iya. Ya, karena yang tahu Bib mau keluar kota kan cuma saya. Iya. Ya. Dan kayaknya ini otak-otak kapitalis yang muncul. Oh, dari saya? Ya. Oh iya, biar 5 episode. Iya. Biar di atas Close the Door sampai episode tamat gitu. Jadi kalau Mamat tuh kena serangan, seharusnya lu biasa aja, Man. Karena kan juga ada beginiannya. Saya itu bahkan AdSense gak ada. Masa kok masih ditimpukin lo? Oh iya, tolong guys, wait. Jangan. AdSense gak ada lo. Kurang terlihat apa lo keikhlasan. Makanya ke politik, nih. AdSense gak ada tapi ada dana bantuan. Dana bantuan ceramah Ustadz Habib Jafar. Akan ada tuh proposal gitu. Makasih ya. Oke, siap. Hati-hati di perjalanan ya, Bib. Siap. Oke, jangan ke PWK lagi ya. Oh iya. Tidak usah. Bahaya itu orang, bisa berubah. Hati-hati, Bib. Oke, para maling, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.